Cek, cek, 1, 2, 3. Ya, ayo mic-nya coba semua. Coba semua mic-nya. Cek. Yeri, ayo. Cek, cek. Ayo semua dicoba. Tes, tes. Cek. Tes, tes. Shalom jemaat House of Grace yang dikasihi Tuhan. Kita tetap bersemangat, kita tetap bersuka cita ketika situasi, keadaan mungkin merupakan hal yang tidak kita inginkan, tetapi kita tetap bersemangat, kita merindukan Tuhan, kita haus akan Tuhan, di mana hari ini kita akan bersama-sama beribadah untuk sementara waktu saja. Untuk hari ini kita tidak beribadah di gedung gereja secara bersama-sama, tapi karena situasi kita beribadah secara live streaming untuk sementara waktu saja. Bapak Ibu ada di rumah masing-masing dan kita beribadah bersama-sama secara serentak di waktu yang bersamaan. Kita tetap
sungguh-sungguh kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan secara bersama-sama di tempat yang berbeda. Kita akan mulai ibadah kita, dan sebelum kita berdoa pembukaan, saya akan membacakan satu ayat dari Mazmur pasal 34 ayat yang ke-11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Singa-singa muda merana kelaparan. Singa-singa muda melambangkan kekuatan, kehebatan, kesanggupan, kemampuan. Ketika semuanya itu tidak sanggup menghadapi, mengatasi persoalan yang terjadi, Tuhan berkata, orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita terus mencari Tuhan, kita merindukan Tuhan, karena sesuatu yang baik Tuhan telah sediakan bagi saudara dan saya. Kita akan tetap beribadah apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, dan kondisinya seperti apapun, kita tidak berkurang semangat kita untuk kita menyembah Tuhan. Baik, Bapak, Ibu, Saudara, mari kita akan mulai ibadah kita, dan kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang oleh anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami diberikan kesehatan, kami diberi kekuatan, diberi kesempatan untuk kami beribadah kepada-Mu. Sekalipun kami beribadah tidak bersama-sama dalam satu ruangan di gedung gereja, tapi kami percaya bahwa hadirat-Mu tetap, dan bahkan hadirat-Mu selalu ada menyertai kami dimanapun kami beribadah di tempat yang berbeda. Engkau maha hadir, Engkau melawat kami dimanapun kami berada. Engkau hadir di gereja, terima kasih Tuhan. Engkau hadir di setiap rumah tangga, keluarga-keluarga, di rumah-rumah kami masing-masing, terima kasih Tuhan. Engkau juga hadir dalam setiap hati kami, umat-Mu yang saat ini menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah melalui live streaming ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan melawat kami. Kami semua boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kami diubahkan, kami dipulihkan, kami dibaharui, kami diberikan kekuatan, kami disemangati Tuhan, dan kami dilindungi dan dijagai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah raya pada hari Minggu ini, yaitu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Yesus. Layak terima
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh. Ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Ku sembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua tertuju pada-Mu, Tuhan dan Raja-Ku, segenap jiwa dan nafas kami. Amin. Oh, menyembah Yesus yang hidup, semua kemuliaan. Haleluya. Dan keagungan. Haleluya. Tuhan dan Raja-Ku, segenap jiwa dan nafasku Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Yesus, menyembah Yesus yang hidup. Oh, oh, oh. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Pagi ini kami menyembah dengan segenap hati kami Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak.
penuh mujizat. Haleluya. Saya percaya hidup kita penuh dengan mujizat. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah manusia. Yes. Amin. Tak ada yang sanggup menyangkali. Sepenuh jiwaku
Kegiatan gereja kita selama seminggu sepekan, khususnya ibadah minggu depan tanggal 29 Maret 2020, kita akan mengadakan ibadah melalui online seperti ini, live streaming. Tetap Bapak Ibu beribadah di rumah masing-masing. Namun untuk waktunya, khusus tanggal 29 besok pada pukul 16.00. Pengumuman berikutnya, untuk ibadah doa puasa tanggal 25 Maret, ibadah anak dan pemuda Magnetic Youth, ibadah Mika, yang semula diadakan di tempat ini, namun melihat situasi dan kondisi dan kebijakan dari para pemimpin, agenda atau acara tersebut diadakan di rumah masing-masing. Untuk kegiatan Komsel, Bapak Ibu, juga diadakan di rumah masing-masing. Dan untuk update kegiatan gereja selama bulan April, ini kita akan infokan lebih lagi sesuai dengan perkembangan dan anjuran instruksi dari pemerintah dan kesepakatan pemimpin. Yang terakhir, dimohon kepada seluruh jemaat untuk memberikan nomor WA yang aktif dan yang terbaru melalui nomor 0851 0058 0676. Karena kami akan memberikan pengumuman-pengumuman terbaru melalui WA Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, amin. Sebentar sebelum kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan pada siang ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk kita naikkan satu pujian baru. Ya, pujian ini Tuhan berikan kepada saya secara pribadi, tepatnya tanggal 10 Maret kemarin. Jam 4 pagi saya datang kepada Tuhan, saya berdoa, saya menyembah Dia. Dan ada satu lirik yang Tuhan beri dan sangat menguatkan saya. Ujian ini
mengingatkan kita kembali bahwa di bumi ini tidak ada yang abadi selain Tuhan dalam hidup kita. Karena itu kita sama-sama terus jadikan Tuhan sumber pengharapan kita. Dan kita terus meninggikan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah, Dia setia pada janjinya. Mari kita sama-sama masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Sama-sama pujikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Saat dunia pun berubah dan semua bergoncang, tiada yang abadi Jesus Tuhan.
Satu hal yang membuat kami aman ketika kami terus tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Oleh karena itu kami gak perlu takut Tuhan, gak perlu cemas, karena Engkau selalu bersama kami, firman-Mu bersama kami, Roh Kudus, Kau yang selalu siap sedia menopang kami kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Kami mau buka hati kami pagi hari ini untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan, yang penuh keterbatasan. Pakai hamba-Mu supaya kami bisa menyampaikan apa yang Tuhan mau atas umat-Mu hari-hari ini. Sehingga setiap kami tidak ada yang jatuh, tidak ada yang lemah, tidak ada yang terbawa arus yang negatif. Tapi kami semua memandang Tuhan. Kami semua mengalami kemenangan demi kemenangan. Kemuliaan demi kemuliaan. Yang seperti Tuhan janjikan atas kami. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Bapak Ibu yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan dan mau responi, mau melakukannya, katakan sama-sama bersama kami, amin, amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang merasakan hadirat Tuhan pagi hari ini? Wow, meskipun kami tidak bisa berjumpa secara langsung tatap muka dengan muka, kami dari MDS memberikan salam pada pagi hari ini. Salam kemenangan bersama Tuhan. Amin. Haleluya, ya. Pagi hari ini saya diberi kepercayaan oleh gembala setempat untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi kita, bagaimana kita menjadi umat-umat, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menanggapi situasi-situasi yang saat hari-hari ini sepertinya kurang baik, bahkan mungkin tidak bersahabat ya dengan kita ya. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita gak boleh terlalu dirundung ketakutan, kecemasan, dan pikiran yang macam-macam. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amen. Haleluya. Ya. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul yaitu
menang atas goncangan. Amin. Berapa banyak bapak ibu yang mau menang atas goncangan? Boleh tos kiri kanan kepada suami istri, anak-anak, saudara, katakan, kita umat pemenang. Amin. Ya, kita akan membaca satu ayat dalam firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat yang ke-26 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Mungkin bapak ibu di rumah bisa membaca bersama-sama dengan suara yang keras, dengan suami istri, anak-anak, mungkin orang tua, nenek, kakek, dan lain sebagainya ya. Semangat ya. Saya percaya semangat kita mencari Tuhan tidak berkurang sedikit pun, biarpun kita enggak hadir dalam sebuah gedung gereja. Saya percaya hadirat yang sama di tempat ini, di gereja, sama di dalam rumah tangga kita. Amen. Mujizat akan juga terjadi, lawatan Allah akan terjadi di rumah kita. Karena dalam rumah kita juga ada hadirat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Waktu itu suaranya, suara Tuhan menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia Tuhan memberikan apa? Janji. Satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja. Bukan hanya bumi saja. Melainkan apa? Langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Jadi di bumi ini semuanya ternyata Tuhan punya maksud bahwa semua yang di bumi ini dapat digoncangkan. Karena apa? Itu Ia dijadikannya supaya apa? Tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Dengan apa? Hormat dan takut. Jadi bapak ibu yang dikasih Tuhan, firman ini sangat jelas. Jadi memang kita tidak bisa menghindari yang namanya goncangan-goncangan yang sedang terjadi atas kita. Amin. Ya, hari-hari ini dunia sedang digoncang dengan virus corona ya. Dan beberapa hari yang lalu Bapak Ibu sudah mendengar pesan message dari Bapak Gembala senior kita, Bapak Yusuf Santoso, bahwa goncangan ini baru permulaan. Baru awal. Sebentar nanti kita akan banyak mengalami goncangan demi goncangan. Saya lihat tadi di beberapa negara ada sedang mengalami gempa. Dan itu dimulai di tahun 2020. Di awal tahun, kita memasuki tahun sudah mengalami seperti ini. Tapi kita jangan takut sebagai orang-orang yang percaya. Firman ini mengatakan apa? Waktu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Aku Tuhan memberikan janji. Amin. Ya, Dia memberikan janji. Janjinya apa? Janjinya kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, wow, haleluya. Haleluya. Saya percaya semua kita ingin masuk dalam barisan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mengapa Tuhan buat kegoncangan di bumi ini? Karena satu hal Tuhan ingin katakan kepada setiap kita umat Tuhan. Di bumi ini tidak ada yang bisa, tidak dapat digoncangkan. Semuanya tidak ada yang abadi. Semuanya tidak ada yang menetap. Semuanya tidak ada yang kekal. Hanya satu Tuhan. Hanya Dia. Hanya kerajaan surga. Hanya kerajaannya yang kekal. Hanya orang-orang yang ada dalam kerajaannya. Itu yang tidak bisa digoncangkan oleh apapun. Pasti Bapak Ibu ingin tahu kan? Gimana sih kita bisa nerima janji-janji itu? Kita bukan hanya penikmat firman Tuhan. Kita bukan hanya sekedar membaca firman. Firman Tuhan yang kita baca setiap hari bukan satu kalimat atau tulisan yang mati, kata Paulus. Tapi itu tulisan yang sangat menghidupkan kita. Ada dua hal
Kalau kita ingin mengalami masuk dalam bilangan-bilangan, barisan, ya, kita menerima janji Tuhan, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Atau kita ingin menjadi barisan-barisan pemenang yang bisa menang mengatasi goncangan. Ada dua hal. Yang pertama, yaitu kita harus hormat, hidup hormat dan takut akan Tuhan. Bagaimana hari-hari ini sikap kita kepada Tuhan? Apakah ketika saat-saat seperti ini kita baru cari Tuhan sungguh-sungguh? Tapi ketika keadaan semua baik, aman, kita mulai ogah-ogahan saat teduh. Kita mulai ogah-ogahan cari Dia. Kita datang telat beribadah. Kita bolong-bolong saat teduh. Bagaimana perasaan Tuhan kalau lihat umatnya kayak begini? Tapi firman ini jelas dikatakan tadi dalam Ibrani 12. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Orang-orang yang menghargai ibadah Tuhan, orang-orang yang tahu arti respect, hormat kepada Dia, maka Allah pun akan menaruh hormat kepada kita. Dan kita orang-orang yang patut masuk dalam barisan kerajaan yang tidak digoncangkan. Saya percaya di akhir zaman nanti Tuhan katakan di dalam kitab Malaki akan ada perbedaan orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Di akhir zaman nanti akan Tuhan buktikan pada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jelas Tuhan akan buat perbedaan. Apa itu takut akan Tuhan? Kita baca dalam kitab Amsal 8 ayat yang ke-13. Takut akan Tuhan itu membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi Bapak Ibu jelas di sini kalau saudara dan saya ingin masuk dalam barisan orang-orang yang dipercaya, diperkenan oleh Tuhan. Ketika ada goncangan, kita tetap tinggal tenang, tinggal tetap. Mazmur katakan, biarpun 10.000 di sisi kananku, di sisi kiriku rebah, aku hanya menontonnya. Amin. Haleluya. Ketika saya mendapat rema-rema yang sedang saya siapkan, jujur saya sebetulnya hari ini saya nggak khotbah ini ya, karena saya tahu jadwal ini memang jadwal saya di ibadah raya ya untuk menyampaikan firman. Tapi ketika ada perubahan ini, saya menyiapkan khotbah ini baru 3 hari yang lalu. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang mesti saya sampaikan Tuhan? Tolong Tuhan. Saya bukan pengkhotbah seperti para leader-leader yang lain, seperti Bapak Gembala senior kita, Bapak Gembala juga ya. Seperti Bapak Reynolds Sinaga ya. Saya enggak pernah sekolah kitab. Saya enggak pernah belajar. Seperti itu ya. Saya autodidak, saya cuma belajar mengandalkan Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus mau sampaikan. Tiba-tiba saya sudah menyiapkan dan saya sudah kirim ke Vero. Pakai multimedia buatin saya ya. Itu sudah 1 minggu yang lalu. Dan 2 hari yang lalu saya telepon Vero. Vero sorry ya, aku ngerepotin kamu lagi. Saya gak bisa bikin kayak begini-beginian ya. Saya cuma bisanya bikin kue lah itu ya. Bikin lagu lah itu bisa ini ya. Bikin suami saya semeringa itu bisa saya. ya. Tapi kalau bikin powerpoint saya no, angkat tangan saya ya. Saya bilang Vero sorry ya. Saya mesti ganti tema. Tuhan mau suruh saya sampai ini nih. Oh enggak apa-apa, Ci. Enggak apa-apa kok enggak masalah. Wow, kamu luar biasa ya. Haleluya. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita semua hidup takut akan Tuhan. Jauhi semua yang jahat, yang cemal. Hari-hari ini banyak orang, apalagi saat-saat ini para pebisnis bisa memprediksi bahwa mungkin 3-4 bulan atau ke depan ini akan banyak PHK di mana-mana ya.
akan banyak bisnis-bisnis yang tutup. Tapi saya percaya seperti yang tadi Bapak Gembala katakan, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Amin. Haleluya. Ya. Makanya kita perlu hidup takut akan Tuhan. Maka ada pertolongan demi pertolongan yang di luar pikiran kita. Saya beberapa hari yang lalu sempat ngobrol-ngobrol sama suami saya. Suami saya bilang, wah ya apa ya iki ya? Mesti apa ini kita? Saya ngomong, saya ini cuma bondonya doa Bapak Ibu. Mau kawin doa dulu ya kan? Nah, ya kan? Mau nikah doa dulu, mau punya anak doa dulu ya kan? Mau buka bisnis doa dulu. Saya ini orangnya memang sebetulnya enggak pinter-pinter banget gitu loh ya. Saya ini cuma ngandelin Tuhan aja dan Tuhan tolong ya. Ada tiga berkat bagi orang-orang yang hidup akan takut akan Tuhan ya. Yang pertama ada perlindungan Tuhan. Amin. Mazmur 34 ayat yang ketujuh, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Amin. Saya percaya ketika wabah itu yang hari-hari ini sangat ditakutkan oleh beberapa orang ya, wabah itu ketika dia mau nempel di rumah kita, dia lihat ada perisai. Perlindungan Tuhan, ada pagar berapi yang mengelilingi rumah tangga kita, bisnis kita, pekerjaan kita, gereja kita. Wabah itu lewat, amin. Tuhan yang meluputkannya. Oleh karena itu kita gak perlu takut. Kuncinya apa? Hidup takut akan Tuhan. Mau pikir jahat? Sudah punya rencana jahat? Oh ngomong jahat, oh ya, gak jadi. Jadi kita perlu hati-hati beberapa hari ini kalau kita ingin mengalami ini. Dan saya percaya, saya lupa tadi katakan, goncangan yang Tuhan buat hari-hari ini sesuai dengan tema kita bulan ini tentang kekudusan. Tuhan ingin juga memurnikan setiap umat Tuhan. Siapa orang-orang yang sungguh-sungguh hidup takut akan Aku? Itu yang akan Aku luputkan dari semua wabah. Makanya waktu bangsa Mesir mengalami tula-tula yang Tuhan buat, Tuhan ngomong sama Musa, nanti malaikat Allah akan menaruh tanda darah di pintu-pintu rumahmu. Ketika wabah itu lewat, dia melihat darah Yesus Tuhan. Gak bisa masuk Bapak Ibu. Kita gak bisa jaga anak kita. Kita gak bisa jaga istri kita. Bahkan tubuh kita sendiri pun kita gak bisa jaga kok. Tapi hanya orang yang takut akan Tuhan. Tuhan yang jaga kita. Amin. Di sini katakan malaikat itu akan berkemah. Wow. Haleluya. Yang kedua, ada pemeliharaan Tuhan. Mazmur 34 ayat 9. Takutlah akan Tuhan hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Kemarin teman saya cerita. Menceritakan temannya. Dia seorang IO. Dia bilang, wow saya rugi banyak ini. Banyak parti-parti yang dibatalkan. Ada satu pegawai saya juga dulu. Dia seorang, bagian dekorasi di usaha saya. Lalu dia buat usaha sendiri. Ya gak apa-apa lah, saya seneng kan pegawai saya bisa usaha sendiri. Saya support, saya gak sakit hati kok. Dia juga keluar baik-baik, gak apa-apa. Bahkan saya sekarang juga sering bekerja sama-sama dia. Dia bilang sama saya, waduh Ci, aku rugi wakil Ci. Dekorku yang di Jawa Tengah dibatalin,
Dekorku yang di Malang dibatalin, dekorku yang di sini dibatalin semua. Padahal aku sudah seneng kan, dapat omset besar. Saya bilang sama dia, meskipun dia seorang Muslim, saya ngomong, gak usah takut. Kalau kamu suka sholat, suka berdoa, Tuhan tolong kamu. Amin, Cik. Amin, Cik. Ini waktunya gereja Tuhan. Hari-hari ini banyak orang stres. Banyak orang takut. Ini waktunya kita sebagai orang-orang pemenang yang masuk dalam barisan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ini waktunya kita menguatkan. Siapa tahu? Dengan orang-orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan seperti pegawai saya. Dia tahu-tahu dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan dia mengatakan, aku pengen kenal Tuhan. Aku pengen kenal Tuhan yang tajik sembah itu. Aku pengen kenal Tuhan yang bapak sembah. Aku pengen kenal Tuhan yang ibu sembah. Amin. Ini waktu tuayan yang besar, saudaraku. Sungguh. Ada pemeliharaan Allah. Yang ketiga, wow, luar biasa. Ada jaminan Tuhan. Saya gak bisa menjamin keadaan anak saya nanti di 10 tahun kemudian, di 15 tahun kemudian. Saya sering berdoa untuk anak-anak saya. Saya bilang sama anak-anak saya, Tuhan itu pengharapanmu. Bukan mama, papa. Tuhan pengharapanmu. Tuhan yang pelihara engkau. Tuhan yang jamin engkau. Asuransi pun juga gak bisa kok jamin kita. Benar? Jangan taruh harap. Menjaminkan hidup kita ini di bumi ini. Gak ada yang abadi. Saudara nanti kecewa. Taruh semua pengharapan kita, hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita kepada Dia. Dikatakan Mazmur 25 ini luar biasa. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saat-saat hari ini banyak orang lagi bingung bisnis apa ya? Ngerjain apa ya? Apa yang bisa kita bisa mengisi saldo rekening kita? Bisa gaji karyawan? Apa ya? Orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan beritahukan. Amin. Iya. Orang itu sendiri akan menetap dalam apa? Kebahagiaan. Dan anak cucunya akan apa? Mewarisi bumi. Haleluya. Bertepuk tangan bagi Allah kita. Jangan takut. Tuhan warisan kita. Haleluya. Dan kedua, bagaimana kita mengalami kemenangan atas goncangan? Bagaimana kita bisa masuk dalam barisan kerajaan yang tidak tergoncangkan? Bagaimana hidup kita bisa berkenan di hati Tuhan? Yang kedua, percaya akan tuntunan Tuhan. Tadi pujian yang terakhir bagus, denganmu Tuhan, ya. Ku kan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Dari kebaikan kepada kebaikan, dari kemurahan kepada kemurahan. Ulangan 32 ayat yang ke-11 sampai 12. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun kita, amin. Dan tidak ada Allah asing yang menyertai kita, amin. Haleluya. Hari-hari ini saya yakin banyak nih, dukun laris kayaknya ya. Cari ramalan, yang mau nikah. Saya cocoknya nikah tahun berapa nih? Mbah,
Yo, 2020 mas, cepetan mas, selak kiamat, nurut ya kan, haleluya. Tiba-tiba ono virus corona, apalagi calonnya terjangkit virus corona, wah mbak ini apa mbak, sampai kurang sembahyang ya mbak itu, haleluya. Jangan ada ala alis sing dalam hidup kita, amin. Ya. Tuhan mengajarkan pola hubungan kita dengan Tuhan itu laksana induk Raja Wali dengan anaknya. Ya, itu pola hubungannya. Mengapa Tuhan pakai contoh Raja Wali? Karena Raja Wali ini punya satu kemiripan dengan Allah kita. Raja Wali ini suka menyukai tempat-tempat yang tinggi. Bahkan dia membuat sarangnya itu di puncak bukit batu. Dia taruh rada nyepit gitu ya. Supaya gak ada mangsa yang tahu. Dan ini ciri-ciri yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita orang percaya. Kalau kita suka menyukai yang rendah, di bawah. Itu tipe-tipe Kristen empret. Empret ya, empret gak bisa terbang tinggi. Patah tulang dia nanti ya, sayapnya langsung operasi. Tapi kalau Raja Wali, dia justru suka tempat yang tinggi. Artinya apa? Tempat tinggi. Tempat Allah bertakhta. Amin. Tempat hadirat Tuhan. Orang yang suka hadirat Tuhan. Orang yang suka dengan hadiratnya. Allah, Allah menaruh kasih, Allah menaruh perhatian kepada orang yang suka hadiratnya. Oh, haleluya. Daud itu sangat disukai oleh Tuhan. Karena dia cinta hadirat Allah. Dia menyukai hadirat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Tuhan kasih contoh pola hubungan kita dengan Tuhan. Seperti laksana induk Raja Wali dan anaknya. Ketika anak Raja Wali berusia ya 1 bulan lah ya. 1 bulan. Itu mulai induk Raja Wali ini membongkar sarang anak Raja Wali ini. Dibongkar. Digoyangkan isi sarang itu. Dia tadinya nyaman di sarang itu selalu tersedia makanan-makanan, dia gak perlu cari sendiri. Tapi kali ini induk Raja Wali bongkar supaya dia belajar terbang. Hari-hari ini Tuhan sedang menggoncang kita, menggoncang bumi. Dia ingin bongkar kenyamanan kita supaya kita pergi dan naik lebih tinggi lagi, amin. Kita jadi umat-umat yang benar-benar tahan banting. Lebih tough, lebih kuat. Bukan jadi Kristen yang bayi lagi. Tapi Kristen yang dewasa. Amin. Kristen yang menyukai proses. Jadi ketika anak Raja Wali ini diajar oleh induknya untuk terbang. Dia lepas. Ketika anak Raja Wali ini hampir mau jatuh. Si induk itu langsung ambil dan ditaruh di pundaknya. Artinya apa? Hari ini kita belajar,
kita masih percaya akan tuntunan Tuhan. Kalau kita ingin mengalami kemenangan. Amin. Lewati proses ini dengan baik. Lewati proses ini dengan hati penuh ucapan syukur. Ketika kita sedang mengalami goncangan-goncangan, Tuhan goncang kesehatan kita, Tuhan goncang keluarga kita, Tuhan goncang pekerjaan kita, Tuhan goncang gereja, Tuhan goncang apapun dalam hidup ini, jangan kita mengeluh, jangan kita protes, meskipun secara daging kita gak nyaman, gak enak, gak mau aku Tuhan. Tapi Daud mengatakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Amin. Yang penting ada Tuhan bersama kita. Amin. Yang penting yang menuntun hidup kita itu Tuhan. Anak-anak muda, jangan kau pernah takut apa yang terjadi dengan masa depanmu di kemudian hari. Saya juga lahir di tengah keluarga yang sangat sederhana. SMA saya sudah cari uang sendiri loh Bapak Ibu. Karena mama saya cuma bisa bayar uang sekolah. Untuk jajan, untuk yang lain, saya cari sendiri. Saya percaya mama saya gak bisa kasih warisan apapun buat saya dan sekeluarga saya. Cece, koko dan adik-adik saya. Tapi saya percaya. Waktu di masa muda saya, sejak saya umur 12 tahun, yaitu umur 11 saya baru kenal Tuhan. Sejak umur 12 tahun di SMP saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah memberitakan Injil ke guru demi guru. Ke anak-anak, ke teman-teman saya yang Muslim. Saya sekolah di sekolah negeri, banyak orang Muslim. Orang Kristennya cuma 5% paling. Dan Tuhan tahu ketika saya rajin melayani Tuhan. Tuhan jamin masa depan saya. Saya terus ikuti tuntunan Tuhan dalam hidup saya. Saya belajar untuk taat. Meskipun kadang sedikit saya sering juga memberontak. Saya protes kok gini Tuhan. Tapi justru ketika saya protes keadaan juga gak semakin baik. Tapi ketika saya menundukkan hidup saya di kaki Tuhan. Ketika saya ngomong Tuhan. Ya wis Tuhan, aku melo ae. Aku nurut ae Tuhan. Tuntun aku. Tuntun aku. Seorang anak, dia akan sangat percaya kepada bapaknya. Gak mungkin bapak itu yang baik loh ya. Gak mungkin kan nuntun anaknya itu di jurang kan gak mungkin. Dijatuhin gitu kan gak mungkin. Pasti seorang ayah atau seorang ibu yang baik. Dia pasti nuntun anaknya itu dengan benar. Dengan hati-hati waktu nyebrang, waktu kemanapun. Anak ini merasa nyaman. Karena dia punya kedekatan dengan bapaknya. Dan dia percaya dia punya bapak yang baik. Punya ibu yang baik. Kuncinya kalau bapak ibu percaya bahwa kita punya bapak yang baik. Punya Tuhan yang baik. Gak ada yang perlu kita ragukan. Pagi hari ini Bapak Ibu kita angkat tangan, kita katakan Tuhan. Aku sudah capek. Aku mau berubah hari ini. Selama ini aku enggak nurut dengan tuntunan Tuhan. Aku pilih jalanku sendiri. Aku pilih hidupku sendiri. Aku suka berontak. Ketika firman datang aku berontak. Ketika ada pemimpin, ada leader, ada seorang yang lain menegur dan menasihati aku enggak pernah mau mendengarnya. Aku selalu beranggapan aku yang benar. Aku yang paling benar. Tapi hari ini firman ini jelas mengatakan. Hanya orang-orang yang mengikuti dan menurut tuntunan Tuhan. Dan percaya bahwa tuntunan Tuhan itu yang membawa kemenangan. Dialah yang akan mengalami tetap tinggal tenang, tetap kuat atas goncangan. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, saya enggak berlama-lama. Saudara mendapatkan berkat pagi hari ini. Haleluya. Ya. Ingat, kalau kita ingin mengalami kemenangan bersama Tuhan.
Kalau kita ingin masuk dalam kerajaan yang tidak terkoncangkan, yang pertama, hidup takut akan Tuhan. Tinggalkan semua yang jahat. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita mesti percaya dan setuju dengan tuntunan Tuhan kemanapun Dia membawa kita. Itu pasti yang terbaik bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kami bisa mengenal Engkau. Kami bisa menaruh semua pengharapan kami kepada-Mu. Karena hanya Engkaulah tempat yang paling aman bagi kami. Karena hanya Engkaulah pribadi yang tidak bisa digoncangkan oleh apapun. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami mau menaruh semua pengharapan kami. Semua masa depan anak-anak kami, semuanya kepada Tuhan. Tidak ada yang perlu kami sombongkan dalam hidup ini. Karena kami hanya debu tanah. Kami sangat terbatas. Kami sangat lemah. Kami sangat rapuh, Tuhan. Tapi pagi hari ini kami mengangkat tangan kami. Mari Bapak Ibu ajak anak-anak, Bapak Ibu mengangkat tangannya. Katakan, Tuhan, pegang tanganku. Tuntun aku. Bawa aku hidup takut akan Engkau. Seisi keluargaku hidup takut akan Engkau. Maka aku percaya pagar perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, jaminan Tuhan atas hidup kami terjadi. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Mari kita naikkan pujian. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalam jiwaku, ku kan berdiri di tengah badan dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari lebih lagi katakan, Engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau beri. Kau berikan sampai kapanpun.
dimuliakan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Rabba shikala bala bala bala. Mari Bapak Ibu kita bersyukur, kita sembah Dia. Haleluya. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kau perisaiku Tuhan. Tuntun kami di jalan-Mu. Bawa kami terus hidup dalam kebenaran. Shikala bala bala bashana, melindungkan kita ya lama ya shana ya lama. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Saya akan membacakan firman Tuhan yang sekali lagi akan memberi kekuatan kepada kita. Dari Mazmur 91 ayat 9 sampai yang ke-11. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Bapak Ibu percaya akan firman Tuhan ini. Malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kita untuk menjaga kita di segala jalan kita. Meskipun jalan yang kita lalui ini sekarang banyak pandemi virus corona. Tapi kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, tempat perlindungan itu, Tuhan sanggup memberikan perlindungan itu kepada kita. Mari kita menengadakan wajah kita dan mengangkat tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah, Bapa, dan perlindungan dari Putranya Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus memenuhi hidup kita dan seisi keluarga kita. Bagi Bapak, Ibu, saudara semua yang percaya sudah menerima berkat ini, mari kita katakan sama-sama. Amin. 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 Beri tepuk tangan bagi Tuhan.